Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Tenor Finance Corporation pindah lebih 2 bilion masuk akaun Najib, kata Adam. Saksi pendakwaan ke-47 perbicaraan 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi yang Tenor Finance Corporation pernah membuat pemindaan AS 681 juta dolar atau bersamaan dengan RM 2081 bilion ke akaun peribadi M-Bank milik Dato' Seri Najib Razak. Untuk makluman, Tenor Finance adalah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Joe Law. Menurut saksi terbabit yang merupakan seorang penganalisis BNM, Adam Arif Muhammad Roslan, dana itu merupakan bond 1MDB yang jumlahnya sekitar AS 3 bilion dolar. Katanya 3 bilion itu sepatutnya dilabur dalam usaha sama 1MDB dan Abar.